Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempraktekkan tentang bagaimana caranya untuk melakukan konfigurasi jaringan ya, di mana kita memiliki 4 buah perangkat. Kita tambahkan perangkatnya. Jadi ada 2 laptop sama 2 PC. Oke, sebenarnya bisa lebih ya. Bergantung pada kebutuhan kita. Nah, kita akan menghubungkan keempat buah perangkat ini menjadi satu broadcast domain ya. Jika sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait bagaimana cara menghubungkan peer-to-peer yang hanya menghubungkan 2 buah komputer, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk menghubungkan 4 buah komputer dalam satu broadcast domain. Jadi kita akan menghubungkan menggunakan perangkat switch ya. Kita berikan switch. Jadi semua perangkat yang akan kita konfigurasi itu akan kita hubungkan ke switch ya, tambahkan semuanya. Oke, kita koneksikan. Kita koneksikan semuanya. Selanjutnya kita akan menentukan berapakah IP address yang dibutuhkan ya. Jadi kita akan menentukan IP address, misalnya untuk laptop ini IP addressnya 192.168.10.1. Oke, kita copy saja ya. Di sini 10.2, di sini kita masukkan 10.3 dan 10.4 ya. Oke, kita akan melakukan proses konfigurasi IP address mulai pada laptop 0. Kita setting IP addressnya 192.168.10.1. Kita lanjut ke laptop 1, 10.3, 92, 68, 10.3, sini 10.2 dan yang ini adalah 10.4 ya. Oke, setelah kita konfigurasi semua, harusnya seluruh komputer ini sudah bisa saling terhubung ya. Kita bisa melakukan pengujian dengan melakukan proses ping ya. Kita ketikkan ping 192.168.10.2. Kita ping ke 10.3 dan ke 10.4. Ini artinya proses konfigurasi jaringan yang kita sudah lakukan sudah berhasil. Kita juga bisa menggunakan simulator dengan mencoba seperti ini, laptop 0 ke PC 0 successful ya. Laptop 0 ke PC 1 juga sudah successful. Kita juga bisa menggunakan simulatornya. Misalnya kita soal 0, kita edit agar bisa menampilkan animasi ya. Animasi proses pengiriman antara perangkat. Kita coba. Kita hapus. Kita coba tes dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Oke, kita coba tes. Oke, ini proses pengirimannya menggunakan animation. Ini tampil lebih menarik ya, sehingga visualisasi terhadap proses pengiriman data menjadi lebih menarik untuk dilihat ya. Jadi kita bisa melihat proses komunikasi antara host ke host. Oke. Oke. Seperti ini proses pengirimannya. Oke. Oke, sudah berhasil dua-dua ya. Kita bisa kembali ke mode real time. Nah, untuk pada tutup topologi kali ini, saya akan teman-teman bisa melakukan latihan ya dengan menambahkan beberapa device tambahannya seperti laptop. Kita tambah laptop dan teman-teman silakan menentukan IP addressnya secara sendiri-sendiri ya. Jadi silakan menambahkan perangkat sesuai dengan keinginan untuk lebih memperlancar bagaimana proses konfigurasinya. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.